Di hari raya, terkenang daku kepada si dia. Kampungmu indah nun jauh di sana, ayah serta bundaku. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga Aidilfitri kali ini memberikan kerahmatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Omar Zadi Rizal Zakaria ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri pada seluruh warga Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Takabbal minna wa minkum, na'ani wal faizin, dan juga kepada seluruh warga Universiti Islam Malaysia. Semoga kita ceria dan kekal sihat sepanjang lebaran ini. Stay safe, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada para pelajar, kepada rakan sejawat di program kaunseling dan fakulti pengurusan dan kepimpinan, serta sahabat-sahabat yang mengenali diri saya. Dalam kita menghadapi COVID-19 ini, sama-samalah kita menjaga diri kita, ahli keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebaikan, kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan buat kita semua. Sekian dari saya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum, saya Khairul. Jadi kami di program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua di luar sana. Jadi walaupun raya tahun ini mungkin tak seperti raya-raya yang sebelum ini, tetapi raya tetap raya. Cuma kena pastikan raya dalam keadaan yang selamat. So, practice social distancing, kerap basuh tangan dan juga gunakan hand sanitizer jika perlu. Okay, selamat raya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya Dr. Rosli bin Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin kepada semua warga FKP dan juga muslimin muslimat yang mengenali diri saya. Saya berbanyak memohon maaf dan ampun jika ada kesalahan yang pernah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya, Profesor Madya Dr. Amin Al-Hadi bin Syafi'i, selaku pesyarah kaunseling USIM dan juga ketua koordinator akreda USIM. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amla Saleh ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Walaupun kita tidak dapat merayakan seperti tahun-tahun lalu, namun matlamat kita menyambut Aidilfitri tetap sama, iaitu menyambut kejayaan kita menyelesaikan ibadat sepanjang bulan puasa, apa jua pun ibadat yang kita lakukan. Semoga-moga Allah redha dengan semua amalan yang kita telah lakukan. Saya Profesor Datin Dr. Safra Sipun daripada Program Kaunseling ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, terutama sekali kepada rakan sekerja saya di Program Kaunseling dan juga di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Walaupun kita dalam PKPB akibat COVID-19, Hari Raya tetap kita raikan dengan penuh kesyukuran. Hai, saya Dr. Nur Hafizah binti Muhammad Syukur dari program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua rakan-rakan dan para pelajar program kaunseling yang saya kasihi dengan ucapan minal aidil wal faizin. Stay safe, stay home. Assalamualaikum. Sambutan Aidilfitri kita pada tahun ini memberi 1,000 makna buat kita sekeluarga dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin.
bulan Ramadan kita tempuhi, tiba masa Syawal dirai. Walau berbeza tahun ini, kemeriahan Syawal tetap dirasai. Saya, Rizki Perdani Sawai, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Farhana Sabri ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga USIN. Peace, bye. Saya Dr. Muhammad Isa bin Ahmad dari program kaunseling Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Bersama menikmati hari raya.